Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Saat ini aku udah ada di atas benteng nih. Seperti ini kondisinya. Wow, bisa kalian lihat ya. Tampak banyak bunga kamboja nih. Wih, ada juga pohon-pohon berserakan. Dan ini adalah tangga menuju ke atas. Wow, ini aku orang pertama ya yang kesini. Jadi belum pernah ada yang naik kesini. Wow, spesialis nih. Oke. Inilah penampakan dari atas area benteng Belanda yang ada di Gresik. Wih, udah pada roboh nih. Wah, sayang banget ya. Ini bangunan khas Belanda loh. Wuh, aku loncat. Ntar, naik melet mana ini? Ini aku udah ada di lantai satu ya. Terus mau ke lantai dua. Tuh, kondisinya seperti ini. Gak ada orang sama sekali. Di atas cuma ada aku. Oke. Terpaksa nih aku lewatin sini. Oke, loncat lagi. Ups. Nah, ini dia. Wih, berat banget nih. Astagfirullahaladzim. Oke. Alhamdulillah udah nyampe di atas. Ini adalah lantai 2. Dimana puncak tertinggi di atas benteng ini. Wuh. Seperti ini ya, tangganya udah gak ada loh. Ini dia pemandangannya. Banyak ditumbuhin pohon-pohon. Akar-akar belukar seperti ini. Ini pasti banyak ularnya. Cuman aku berdoa agar tidak apa-apa. Di sini ada lubang. Apa ya? Pohonnya besar banget nih. Ini pohon apa ya? Kalau kalian tahu tolong tulis di kolom komentar, oke? Dan ini lubangnya tadi seperti sumur, tapi nggak mungkin. Karena ini di dalam bangunan. Yap. Itu adalah menuju ke ruang yang tertutup di mana kita tidak bisa masuk dari bawah. Seperti itu. Serem nih kalau malam ya. Bisa kalian lihat kondisi di sekitar. Wow, banyak pohon kamboja. Wow, amazing. Ini kalau malam buat uji nyali di sini tanpa penerangan sedikit pun, dijamin deh. Nah, di situ tuh, itu area gendruwo. Karena di situ banyak pohon-pohon lebat dan tinggi-tinggi. Sebentar. Ini adalah area lubang yang satu. Terus di sana juga ada lagi, sebentar. Ini dia area pohon-pohon yang lebat. Aku akan memperlihatkan pada kalian kondisinya. Ini udah di area belakang benteng. Coba kita lihat bawah seperti apa. Itu dia ya. Seperti itu, guys. Ada pohon dari bawah udah ke atas. Wow. Itu ada anak-anak. Mereka juga pada naik nih. Oke. Sebentar. Aku akan memperlihatkan pada kalian kondisi di sekitar. Ini dia pemandangan dari lantai 2 atas benteng. Di bawah ada apa ini? Waduh. Kesurupan ya? Wah, ada yang kesurupan nih, guys. Sepertinya kerasukan apa ini? Sejenis harimau ya. Merangkak seperti itu. Karena kalau monyet nggak mungkin. Ya, kalau monyet pasti loncat-loncat. Ini sepertinya harimau yang merasuki. Tuh, ya kan? Ngosrek-ngosrek tanah. Oke. Harimaunya bisa berdiri nih. Kira-kira dia mencari apa ya? Hampir lari. Ini kalau lari nggak ada yang bisa nangkep ini. Bahaya ini. Wah, serem juga ya kalau kerasukan seperti itu. Bagi kalian, jangan pernah mau dirasuki ya. Karena kalau udah kerasukan tuh gampang banget untuk dirasuki lagi. Jadi saranku, mending yang netral aja ya. Jadi orang yang normal dan gak pernah kerasukan. Itu adalah anugerah. Tampak seperti itu kondisinya. Saat orang kerasukan harimau, dia mencari-cari daging. Tapi gak ada rusa tuh. Kira-kira apa yang dicari ya? Wow. Apa mungkin yang dicari Simba? Yang di film Lion King. Wah, jangan-jangan ini anaknya ya.
Tapi ya capek juga ya kalau kita harus nungguin orang yang kerasukan gitu. Takutnya itu apa? Dia lari, terus kita nggak bisa nangkep. Tapi ini untung tenang harimaunya. Sepertinya harimau nggak terlalu lapar nih. Coba kalau dia lapar, dia pasti lari-lari. Wah, bisa-bisa sampai ke kota, turun ke bukit. Oke, seperti itu guys. Apalagi kalau kerasukan gak ada yang nolongin. Waduh, bisa-bisa lama itu. Gak keluar-keluar jinnya di dalam. Syukur-syukur kalau jinnya mau keluar sendiri ya. Wah, hey mas bro, Ilona, ikut lawan sing kerasukan. Oh ya, bentar, ini dia. Ini adalah lubang yang kedua yang aku akan perlihatkan pada kalian. Di sini nampak seperti sumur, tapi ini adalah area untuk menghubungkan jalan ke atas dan ke bawah. Seperti itu guys. Jadi mungkin ventilasi atau juga untuk penerangan. Karena di dalam gak ada cahaya matahari sih. Seperti itu. Oh, ini ada anak-anak yang lagi mau naik. Tuh, aku mau turun. Sebentar ya. Ini agak susah nih turunnya. Jadi harus loncat. Ups. Nah, seperti ini loncat. Jangan sampai kepreset. Kalau kepreset, kalian jatuh ke bawah. Dan itu berbahaya banget. Tuh guys. Cara naiknya seperti ini. Ayo, naik. Tak syuting. Nah, seperti itu. Lumayan ya. Tingginya 1 meter. Antara pijakan satu dan pijakan lain. Jadi harus loncat dan berpegangan. Jangan dicontoh. Karena aku gak berpegangan sama sekali. Jadi kalau aku jatuh, waduh, resiko banget. Oke, seperti ini ya kondisi di sekitar area benteng Belanda yang ada di Gresik. Dan aku ada di atasnya, sejajar dengan pohon-pohon yang tinggi, dan di situ adalah makam umum. Wow, serem banget ya. Ini dia gerbangnya untuk menuju ke lantai 2 dari benteng ini. Dan beginilah kondisi sekitar. Pohon ini serem banget guys. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sekarang teman-teman lagi pada berkumpul nih. Mereka lagi membicarakan tentang pengalaman gaib yang pernah mereka alami. Jadi mereka saling berbagi, share satu sama lain. Seperti ini kondisinya. Nampak kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama hadir. Karena di sini ada yang beragama Kristen dan ada yang beragama Islam. Jadi seperti ini guys kondisinya. Wah, mereka membicarakan apa ini? Sepertinya serius banget. Soal kerasukan. Iya, cara mengantisipasi agar tidak kerasukan. Oke. Dan wejangan-wejangan berupa petua, doa-doa saat kita ada di tempat-tempat yang angker. Oke, mantap. Sekarang waktunya udah menunjukkan sore hari, sekitar jam 3:30. Jadi aku sama teman-teman bergegas untuk pulang. Yap, seperti ini kondisi bentengnya. Aku ada paling belakang, teman-teman udah di depan ya. Ada yang muntah nih. Wah, ngapain nih? Kok bisa muntah? Wah, jangan-jangan kena serangan nih. Serangan gaib. Astaga, muntahnya banyak banget. Serem banget suaranya. Muntahnya banyak banget. Gak tahu makan apa aja itu. Wah, bagi kalian kalau kesini baca-baca doa ya, jangan cuma diem. Nanti karena bisa diserang seperti itu. Jadi yakini diri kalian dan bentengi iman kalian. Sering-sering baca istighfar. Karena di tempat ini banyak banget serangan. Apalagi kalau kita bengong. Waduh, bisa-bisa kemasukan. Atau paling enggak kena serangan seperti tadi, muntah-muntah. Jadi saranku kalau ke tempat yang seperti ini, kita harus makan dulu. Jangan lupa minum, terus jangan lupa bawa duit. Karena kalau kita haus, kita beli minum lagi. Oke? Udah gitu banyak-banyak berdoa. Wah, apa ini? Ada yang lagi foto-fotoan. Itu nampak yang kesurupan tadi.
terus kepalanya kebentur. Lucu banget ya. Ada yang ke atas nih. Ngapain ya? Apakah di atas ada sesuatu? Oh, menuju makam yang keramat tadi. Oke. Ini dia yang lagi foto-fotoan. Keren banget ya. Pemandangannya bagus. Amazing. Tuh, bergaya ala Yesus. Mereka terbang. Oke, kita ke mana lagi nih ya? Ya, Nana udah bersiap nih, udah pulang. Jadi, waktu udah sore. Emang saatnya kita untuk pulang. Ini dia makam umumnya ya, serem banget. Di situ ada pondokan. Itu adalah tempat penduso. Yaitu kerandanya orang mati. Jadi ditaruh di situ. Oke, pemandangannya seperti ini ya, bagus. Buat foto-fotoan juga indah. Ya udah, mungkin segini dulu guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. God bless you all, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.